mau kemah aja mendingan sampai gitu. Iya, kemah. Sebelum jalan kita masuk ke Senayan. Tapi masih paling mau jalan sampai Senayan enggak sih? Tahun kemarin jalan sampai Senayan. Iya, 21 Turki. Tiba-tiba nasi. Udah boleh dong pacaran berarti. Udah boleh dong pacaran berarti dia. Instagramnya kelihatan. Boleh kok, selupan-selupan. Jangan duduk, sekolah dulu, biar konsentrasi. Takutnya hilang konsentrasi. Bagusnya motivasi kali ya? Bagusnya itu. Ada motivasinya. Yang bawa dong kan. Itu nyalain. Kata Bu Mama sengaja nih perginya pas ulang tahun Ryan. Udah berapa setiap kali? Kalau mau setiap pergi pas ulang tahun. Dulu gitu ya. Kita nih sama Ama, Ryan tuh bareng sama Ama. Mana sih Ryan? Tadi solo bareng sama. Halo guys, sekarang kita lagi mau pergi tahun baru. Woo! Syukuran. Kita orang Betawi dong. Kan kita calon Betawi, jadi kamu harus Betawi. Kalau kita kurang kan, kamu orang Betawi. Jadi kita mau jalan. Ayo sekarang, yuk, kita yuk. Ayo. Ayo mau kemana ibu? Birthday. Mana? Ayo dong, ayo. Apa ibu apa? Ayo. Ayo. Gimana sih Ryan? Ini ulang tahun Ryan. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday. Dari mamanya udah dikasih lampu hijau untuk punya ini bu. Punya sekolah dulu dong. Ya. Sekolah dulu ya sukses. Panjang sekolah dulu hidupmu. Dan sukses capek. Amin. Dari mamanya dong, dari mamanya. Sehat panjang umur. Kaku amat dirangkul. Oh, gitu. Ya. Jadi nanti dong. Asak sama Tania belum di foto. Ayo. Jadi happy birthday Ryan. Sehat panjang umur jadi anak yang soleh pastinya. Berhasil sekolahnya. Amin. Memberikan yang terbaik kebanggaan untuk keluarga. Mudah-mudahan segala hajat-hajat dikabulin, diberi kesehatan dan kelancaran. Amin. Ayo guys, aku lagi nonton. Kamu enggak boleh naik mobil ke Jepang. Itu tahun baru di sana. Mau ikut ya? Enggak, kamu ditinggal. Nuran cuma dok. Nuran cuma ditemenin dong ke bandara, abis itu pulang lagi. Enggak naik pesawat. Nuran mau naik. Guys, sekarang mau pergi lagi. Kali ini liburan buat anak-anak. Gak habis-habis kayaknya ya. Gak habis-habis, nak aja. Ntar Naila mah, Naila. Saya mau pergi dulu ke Jepang. Ketemu sama Oshin. Di sana, dia undang kita ke sana, Oshin. Insya Allah, kalau ada Oshin, saya foto. Pada lihat semuanya, bagaimana Oshin berhubung sekarang. Udah tua, kita ketemu Oshin. Ada yang mau salam untuk Oshin ya? Salam untuk Oshin. Oshin, Oshin. Terima kasih murah. Happy New Year! Happy New Year! Sampai ketemu di Jepang. Sampai ketemu di Jepang ya, see you! Tada! Bye-bye, guys!
Nusantara lagi di Tokyo. On the way Disneyland. Let's go. Ada bus dua, bus yang langsung ke Disney-nya sama bus yang via monorail. Nah, kita sekarang ke bus yang langsung, telat 1 menit. Karena yang bus yang monorail, 3 menit ini nih, ini kayaknya nih. Ini kelihatannya. Ini monorail. Dia ini setiap 5 menit ada bus terus, 30 menit ini. Jadi gak mungkin kita... Ada orang, gak ada orang di jalan. Nah, ada orang, gak ada orang jalan. Nela baju baru katanya bener. Nela baju baru Mickey Mouse. Ini beli bukan? Bukan. Cinderella apa itu? Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Setiap jalan sedikit kayaknya Nela baru ya, Bu. Kayaknya begitu. Enggak. Kayaknya always. Enggak. Ini kan baju New Year. Emang sengaja enggak bawa baju dari rumah. Beli kan ada yang bawa baju. Saya harap buat kalau misalkan enggak ada baju New Year ada. Disney juga, tapi itu udah kepake pas di Amerika kemarin. Amerika ya. Mama juga, mama tadi mau bawa juga kos yang Disney. Akhirnya berdua itu sama dong keluarin. Tapi aku Aku mau ngomong-ngomong.
siapa sih yang ini? Bel. Putri tidur. Putri tidur ya? Yang tidur, yang dicium tidur. Oh, mau dong. Mana itu tuh? Halo guys, kita udah tiba di Disneyland Tokyo. Sambil nunggu yang lain, kita mampir ke restoran dulu untuk makan siang. Kita makan bersama Papi, Kakak Fatin, Najwa, Faiz. Kita lagi makan steak nih sekarang. Halo, kita ada di Tokyo Disneyland. Sini sini foto dulu yuk. Tania mana? Belum nyampe, enggak bareng. Enggak bareng Tania, Bang. Hai guys, telat gue sampai sini. Kenapa jam 3 sih? Emang masuknya baru bisa jam 3, dapatnya saking fullnya. Karena kita pikir akan sampai jam 12 malam, ternyata cuma sampai jam 10 malam. Jam 9 malam. Di SeaWorld itu kan banyak, ada Disney Animal, ada Disney Magical Kingdom, ada banyak banget. Jadi tuh satu tempat isinya tuh Disney, beberapa Disney gitu, ada Epcot, ada segala macam. Kalau ini cuma Disneyland dan Disney Sea itu sebelang. Disney Sea lebih ke mainan anak-anak besar, kalau Disneyland mainan anak-anak kecil. Nah, kalau sekarang kita akan ke Disney Sea nggak? Enggak, kita Disneyland doang. Tau deh Naila, kalau tiba-tiba pengen ke Disney Sea, ya mungkin gue tinggal beli tiket aja. Yeah. Anak-anak bisa main di sana, main di sini, saya nggak tahu main apa ini. Betul. Ya, nenek ngantri lah, tugasnya ini mengantri daripada panjang. Ini sejam kalau ngantri. Jadi saya harus antri duluan. Dia mau ke Tomorrowland. Nggak ngerti dia, saya kalau urusan gini, Tania yang tahu. Dia belum naik apa-apa nih kita? Belum. Belum. Ke Nailan dong, ke Nailan. Dia di sini, ngantri di sini. Belum juga selesai? Belum. Belum main? Udah. Udah main, Mas? Udah tadi main. Tadi gue telepon, tadi saya telepon belum. Ini udah kirim foto, udah main. Iya di sini kalau liburan, tapi emang gue nggak expecting banyak mainan juga sih di sini, karena di mana-mana yang udah terjadi Disneyland kita cuma bisa main beberapa mainan doang, mau di negara manapun. Boleh tahu berapa kali lu ke Disneyland, Mbak? Negara mana aja? Paris, Hong Kong, ini Tokyo 2 kali. Oh ini 2 kali? Iya, terus Paris berapa kali? Om udah males. Oh. Paris, Hong Kong, sini. Di sini, Amerika, banyak sih. Yang berkesan? Yang paling enak banget? Di Amerika lah, udah pasti. Enak. Jangan enak doang, seru. Maksudnya ceritain dong. Ini mainan apa nih? Yang gak pernah sama virus. Emang apa mainannya? Kayak Star Wars. Duduk doang? Iya, duduk. Ntar kayak digoyang-goyangin, ada video di depan. Star Wars kayak, oh, kita nonton. Kayak iya kayak Harry Potter. Iya, kayak Harry Potter. Ayo. Oh, nangis. Kamu nangis. Kenapa dia nangis? Gua enggak nangis. Iya, kan ini antrinya panjang banget sejam. Gimana enggak pusing dah? Dia biar main kamu main. Dia main apa enggak ngerti dia main apa. Tadi main apa Nela tadi main apa? Tahu Star Wars itu gitu-gitu nonton. Nah, kemudian aku antri si dia lah. Tapi lama banget gak datang-datang, pusing kita. Gak lama dia, saya keluar. Dia pikir cuma berapa orang, itu serombongan. Akhirnya lain kali gak boleh lagi kayak gini ya, oke. Next time iya, kita udah lupa sama dia. Tadi lucu, foto sama Cinderella. Nih, gak bisa diam nih anak-anak. Sama orang gak boleh ke area yang dibatasi cuma dia. Kayak kemarin. Akhirnya, pelayannya itu fokus 2 orang ke dia. Jagain. Tadi kan ada penjaganya nunggu, gak boleh. Ada lain yang gak boleh lewatin. Karena foto sama Snow White, foto sendirinya, dia gak ada urusan, dia lewat. Saya pelayan 2 ngikutin dia akhirnya. Dia lupa nih kita semua pada foto-foto, akhirnya bebas. Iya sama Snow White. Dia aja akhirnya di pelayan sudah bingung, jagain dia.
Karena dia mau dekat sih, dia kayaknya lucu banget di videoin, ada di video ya. Iya, ada. Dia lucu banget. Tapi pernah kayak ketawa-ketawa, udah dia kayaknya udah bebas nih, bebas. Tadi dengar-dengar mama mau beli TV, mau beli radio, Hello Kitty, beneran. Terus sekarang permasalahannya bukan itu, tapi koper kita udah over. Nggak tahu ini mama kata Nia mau ngomong. Mama lo, tanya. Kamu kan dengar tanya dari mama lo. Kamu minta covernya si Faira sama Nuran untuk mama. Ayo. Mama mau beli TV sama beli... Udah deh, jangan ganggu mama. Pokoknya mama mau beli TV sama mau beli... Dulu kamu udah mama beliin kan? TV buat apa ya? TV yang lebih... Masa kecil mama kurang bahagia. Udah mama beliin dulu. Tapi masa udah... kecilnya mama kurang bahagia, bukan aku. Tapi kamu udah dilampiasin ke Tani. Gue umur 15 tahun dibeliin TV Mickey Mouse. Terus bisa. Bukan yang kimas, Cinderella, gila gak? Sekarang kan kan di Hongkong. TV LED gitu. TV radio. Radio sampai kayak itu di Hongkong. Ini sekarang Jepangnya masih beli Sanrio Hello Kitty. Nanti saya mau beliin untuk kamar satu ruangan untuk cucu-cucu. Katanya mau ngejaga koper. Mau kan? Ya jadi koper kamu setuju untuk mami ya untuk beli TV Hello Kitty di Little Star, kemudian beli radionya, CD-nya. Dia udah tuh, lihat tuh, dia tuh. Udah oke, okay, tanya mami, terus baju aku gimana, Min? Kasih mama aja, mama yang beli timbangan. Dan gak mau ini, mau yang asin. Gak ada. Ayo udah. Asin abis. Dinginan. Gak kuat. Udah CB kita. Iya, udah tua nih. Ini semangat 30-an nih kalau harusnya nih. Iya. Masih membara nih, waktu udah CB. Biasa dimana bercanda, tapi bercanda. Kenapa? Jangan bakal bercanda. Ayo. Bercanda. Kenapa gak liat parade? Udah, gimana parade? Ngapain sih? Kita liat ya? Iya kan aja. Nah tuh. Kenapa? Karakter Disney sukanya siapa Pak Fadel? Ada yang suka gak? Siapa yang suka? Jin. Aladin. Nah, Jasmine dia. Kalau kamu? Kalau saya princess semua saya suka sama mereka. Tadi Bu Hana mungkin berhayal ada di atas. Iya, saya tuh duduk di atas. Daripada Nuran cuma mau. Bye. Saya sampai kemarin Pak Fadil kan bilang, udah kamu ikut saya aja, aduh hatiku mau main lihat begitu kan, masih suka. Saya pengen beli Pak TV, Hello Kitty, Sanrio, lo kan di Hong Kong beli gitu kan. Sanrio, Hello Kitty. Moments later. Aman, Bu. Aman. 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 Papa, are you okay? Oh, diving lebih serem katanya. Oh, dia belum ada apa-apanya. Ini enggak ada apa-apanya katanya. Lihat papanya. Wah, kata papa kan aku. Gimana kalau ada suaranya? Saya takut, saya pikirin dia, pikirin papa aja. Ya Allah. Aku dari nanya, papa gak apa-apa, papa gak apa-apa. Papa tuh tegak, tapi papa pikirin dia. Eh, papa kenapa, papa? Tapi ini. Agak pusing gak? Tanya. Ini papa, keren loh, umur 70 tahun. Terus Space Mountain-nya serem, tapi serem. Gak gitu serem juga. Jadi kayak,
sih ya. Tapi untuk orang-orang tua lumayan. Bapak yang punya penyakit jantung juga. Dia bilang kan 50 tahun. 50 tahun ke atas enggak boleh. Enggak boleh katanya. Apalagi Papa 70 terus udah punya ada penyakit katanya, jantung. Ya, terus main Space Mountain bukan Papa yang deg-degan, aku yang deg-degan. Aku kayak setiap ini Papa ini mau naik apa? Apa ini mau cepet ya, Pak? Ya memutuskan Bapak untuk naik itu apa, Pak? Naiklah. Enggak. Cuma coba aja. Kan ini kan signature-nya dia. Jadi kebanggaannya daripada Walt Disney di Tokyo ini adalah ini. Space Mountain. Jadi kalau ini kita coba, artinya yang lain lebih ringan. Naga sih. Oh. Adanya naga tapi dia. Alhamdulillah dia anteng ya. Alhamdulillah dia happy tadi joget-joget. Dino. Serius gini dong? Demi apa gini dong? Biasa aja. Penonton kecewa. Nggak kebayangkan lihat di sini kita bikin mungkin the best, kemudian gak ada gambar-gambar di kastelnya. No, it's good. Pas di Amerika itu ini apa kayak ada Disney, yeah, Disney. Castle. Beruntung deh kamu di Amerika nonton. Iya. Yeah. Keren aku lama. Happy New Year. Sampai lupa
Happy New Year. Resolusi dong. Masih lama. Ayo, Happy New Year. Sedih banget demi Allah, gini doang. Gini doang, Mbak. Gini doang. Brazil. Brazil. Oh, I have been go there long time. Very nice, Brazil. Good. You first time come here? Huh? You first time living here or no? I live in Japan. Good. I have been Japan for a long time. Good. Ya, gimana nih? Gini doang. Jujur kecewa banget. Sangat sedih. Pokoknya intinya jangan nonton. Apalagi tadi ya? Makanan Jepang apalagi? Sushi ramen. Beach. Okay guys, Happy New Year. Resolusinya semua membaik. Insya Allah ke depan lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Apa semua yang kita ceritakan insya Allah berhasil. Kemudian masyarakatnya bisa betul-betul komit sama kita. Dijadikan insya Allah apa yang kita bisa berbuat untuk mereka, mereka bisa menolak untuk kita. Keberadaan kita ke depan. Okay guys, mungkin dari Jepang kami mengucapkan Happy New Year. Kemudian juga bagi umat Kristen juga selamat Natal kemarin. Dan mudah-mudahan tahun depan ini membuat keberkahan kita semua. Kemudian menjadi sukses dunia akhirat. Dan juga kita mendapatkan apa yang kita impikan, insya Allah terkabul. Amin. Dan di sini uniknya, di Jepang tidak ada seperti kayak di Amerika. Mereka itu New Year-nya itu rata-rata di keuangan dan juga ya itu wine-wine mabok-mabokan. Nah kita kan nggak kesana, jadi kita udah cukup menikmati dengan masyarakat yang di luar ini. Kita New Year bersama, New Year-nya berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah lebih berkah dan lebih baik lagi. I love you guys semuanya.